nyampe Pak Bali, Pak? Nah, dari kemarin udah. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketemu lagi di gua cobain. Gua masih ada di Bali sekarang, tepatnya di Pantai Purnama daerah I don't know antara Sukawati atau Gianyar gitu. Nah, ini karena kondisi pandemi juga. Kalau berdasarkan review sih tempat ini rame biasanya. Ini sepi banget. Apa bini gua memang sengaja ngebukin buat kita doang sekeluarga, gua juga enggak tahu. Dan yang pasti gua akan nyobain salah satu menu andalannya mereka. Sesadap apa menunya? Seenak apa racikannya, kita akan segera tahu dan kira-kira apa menu yang akan gua habiskan. Tetap di gua cobain tempatnya. Sekarang dia lagi deketin emak gue, berharap dia bisa jadi papa gue dan menikmati hasil kerja keras gue. Awalnya dari foto-foto, gue doain tuh orang jatuh ke bawah, biarin aja udah pakai baju bisa sama-samain warnanya sama emak gue kan. Emak gue kan gampang tergoda orangnya. Ih, idi jeng. Oke, tak kepala. Ini kita lagi makan bareng sama keluarga besar Roy, Hack House. Sementara gua dipesenin sama istri gua, sayur. Ini ayam betutu. Ini apa ya? Gak ada ini. Ini apa nih? Tahu. Ya, bukan kecap. Iya, bilang saja. Si. Ini kan kita belum habis deh. Itu belum habis. Minum dulu sampai habis. Enggak ada asam. Ya, yang itu. Dulu. Pak, mulai ini Pak, sambil makan ini sambil mata. Matanya mata yang kiri Pak kanan. Mata kaki. Gunanya lagi. Matanya siapa juga? Matanya siapa? Matanya ayah. Enak gak ya? Enak. Kaki. Itu apa sih Pak? Kerupuk ya Pak? Apa? Karena mungkin materialnya keranjang. Keranjang dulu. Ini bumbu mata. Ada kangkung. Ada bawang merah, olive oil. Aku bukannya ayamnya Pak. Baru ngasain makan ayam betutu pakai kembang goyang. Ini kalau betawi namanya kembang goyang. Kalau kita mau kerupuk putih. Sama kan? Sama Pak. Jangan ini, jangan mulut. Emang kenapa Pak? Gak pernah makan di Bali, makan beda. Kaget, takut nanti. Lambungnya kaget. Hmm.
Om aja cepet banget makannya. Iya, saya udah kelar nih. Ini kuahnya, Pak. Kuah. Bukan kobokan. Bukan dong. Ada bumbunya, Pak. Om aja pasti ntar pesen lagi dong. Itu mas kalian pakai tangan gini aja udah habis. Enak kuahnya. Makanya kecil-kecil ini, Om. Kayaknya lebih daripada makan nasi. Ini dulu kebanyakan telurnya. Kalau di kantor makan BKB sama P2 ya? Ini makaroni. Sampai kegelap. Om. Aku terlalu nafsu makannya. Piring atau mangkok? Dagingnya gede. Itu maring deh. Lembut. Mangkok piring. Kalau yang itu? Kenapa nggak file bar? Pola apa? Ini bukan kulit sunat ya, kulit ayam. Lama banget kalian makan nih. Lama banget kalian makan nih. Sampai yang lain aja boleh gak? Tapi sumpah enak banget, Pak. Banget dagingnya, terlepas dari tulang-tulangnya. Ini kayaknya ayamnya pekerja kelas nih. Banting tulang, gampang banget. Kapan terakhir? Coba. Sadep. Sadep. Berapa nilainya, Pak? Dari 1 sampai 10, Pak. 10. Sampai 10? Oh, iya. Berapa? Yang bohong. Saya jujur. Video doang lagi. Jujur. 7,5. Karena sambelnya nggak begitu kerasa. Nyampol. Terus. Bebeknya sih enak jujur ayam. Bebek ayamnya tuh enak lembut. Terus ayamnya lembut. Dagingnya enak. Ya, ada juga kan ayam yang kayak isi dagingnya tuh seratnya terlalu kasar gitu. Jadi kayak berasa makan sendal jepit. Kalau ini enggak. Ini enak banget. Jadi gue kasih 7,5. Udah coba. Mas. Selesai sudah. Episode kali ini. Thank you Bali. Mari kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Oke, coba. Udah selesai makannya. Kalau lo mau nyobain bisa langsung cek tempatnya. Ini nama tempatnya. Dan kita akan ketemu lagi di gua cobain episode selanjutnya dengan menu yang berbeda dengan sensasi rasa yang berbeda juga. Dari Bali, gua Wendy Cagur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.